bisa, Pak. Kalau virus kena kapulit mati, Pak. Iya. Enggak, maksudnya ini ada kadang temen suruh nerusin gitu loh, Pak ya. Terus ini kan untuk airnya kan kebetulan dari PDAM, Pak. Dari PDAM gitu ya. Jadi kalau PDAM itu kan biasanya airnya anu dicampur kaporit gitu loh, Pak ya. Nanti kalau misalkan pas ketemu kita mau vaksin live, vaksin minum gitu, gimana Pak itu sebaiknya untuk menetralkan kandungan kaporit agar vaksinnya bisa gitu Pak. Ya, cari air lain, Pak. Berarti Tetes saja, Pak. Kita tes saja. Tidak ada ya. Solusi airnya dicampur apa skim apa apa gitu? Gimana? Gak bisa, Pak. Kalau virus kena kaporit mati, Pak. Iya. Tidak maksudnya di ada yang kaporit itu kaporit itu bahan kimia, Pak, bukan mineral, Pak. Kalau dipakai skim itu kan dia mengikat mineral, Pak. Mineral di dalam air. Jadi itu beda, Pak. Beda beda top, beda topik, bedaan, beda beda apa? Beda tujuan. Itu. Berarti tetap harus pakai air dari ya. Sumber lain yang bukan ya. PDAM, Pak. Iya, betul. Atau vaksin cara lain, Pak. Ya mungkin bisa ditetes atau dicekok atau gimana. Atau mungkin disuntik. Kalau vaksinasi LD ada teman dulu di Blitar di daerah Ponggok ya, setiap kali vaksinasi ya disuntik, Pak. So, vaksin Revac ND aja disuntik, Pak, dia.